makanan. Ya, apa aja sih? Ini makanan apa? Korean food. Oh, Korean food. Bibimbap, Mbak Bibimbap. Aduh, enak banget bibimbap. Iya. Kimchi. Milidi, Lidi. Milidi mah di pasar banyak tuh 5000-an. Di Korea tidak ada. Oh. Katanya dari Korea. Katanya dari Korea. Justru itu. Karena tidak ada. Saya bawa ke sini. Oh, mahal soalnya di Korea. Di sana mahal. Di sana mahal. Di sini berapa? 5000 di pasar. Di sana 2000. Murah dong. 2000 Korea. 2000 2000 Korea dikali 13 murah juga dong. Murah kan? Iya. Katanya mahal. Ah, itu cuma ilusi. Ini yang pertama, yang kedua ini. Pedas juga enggak? Pedas juga yang kedua? Ah, ini Oh, opak. 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 Opak itu ya. Opak bukan opak. Opak. Ah, kalau makan ini saya suka ketawa. Coba makan. Ah, gak percaya. Masa sih? Gak percaya. Buktiin deh. Coba. Ada deh. Buktiin deh, coba. Lu tembak bunda bayar. Masa? Masa bisa ketawa bunda? Bohong ah, masa sih? Buktiin deh. Coba, masa bohong. Ada deh. Coba lihat. Dia belum makan. Ini udah. Coba Mak Nunu. Ayo. Jahit mulut. Ketawa aja kok. Masa coba. Ini gara-gara Nunu. Enak. Oh, dari Korea ya? Ya, satu lagi. Satu lagi. Hah, ini. Apaan tuh? Apa itu? Gemblong puncak. Ini dari Korea. Saya waktu itu ke Korea, dibawain teman dari puncak. Oh, sampai sana busuk. Puncak dong, berarti. Busuk, makanya saya balik lagi mau cari. Lu belum kenal nama Oe, ah? Siapa namanya? Nama Oe ini. Itu beda area. Ya. Itu di Roxy toko handphone banyak. Ah, itu. Nama my name is Park Jimin. Oh, Park Jimin. Oh, Jimin itu bibir merah sekali, pakai apa Park Jimin? Ah, ini bawaan lahir. Waktu itu kegigit. Oh, kegigit sama siapa? Sendiri. Kegigit lagi sendiri. Makan, merah ya? Iya, lagi makan ketoprak kegigit. Oh, di Korea ada ketoprak. Di Korea ada ketoprak. Tidak ada, saya makan di sini. Oh. Park Jimin, ngomong-ngomong katanya ada single. Bukan iya. Park Jimin, Park Jimin. Park Jimin. Park Jimin katanya ada single. Ada. Boleh tahu coba. Kebetulan saya lagi promo di Jakarta. Oh, di Jakarta di Indonesia. Lagu apa? Judulnya For You. Make mic. Oh, belum. Tunggu. Pakai mic dulu. Aku bukan pengemis. Lagunya tua amat nih lagunya. Kok lagunya? Ini lagunya zamannya kapan nih Joni Iskandar nih? Oh, Joni Iskandar, Jim. Kebetulan saya ngefans sama Joni Gudel. Gimana lagunya? Ya, lagunya ya ke situ ya. Tahu lagu BTS? BTS? Apa BTS? Yang mana, yang mana? Bintaro Trade Center. Dekat rumah bapak. Kebetulan saya dengan teman-teman saya ada V, ada Jungkook. Jungkook. Itu teman-teman saya semua. Oh, kenal. Ada Tai. Dejong kenal, Dejong kenal. Nah, saya paling gak mau dekat sama Tai. Kenapa? Iya, karena... Bau. Bukan, karena memang kita rumahnya jauh. Hubungannya jauh. Tahu lagu ini? Yang mana lagi? Day for you, day for me. It's not you, it's not me, but it's not even about me. Kira-kira nothing, but it's not you, it's not me, but it's not even about me.
I love you. Poyu itu judul lagu tentang ayam. Ayam. Ayam Poyu. Puyu. Dari Korea. Coba itu lagu BTS katanya. Pakai lagu BTS tapi joget. Joget pundak tipis. Joget-joget tipis aja pundak tipis. Kebetulan saya lagi agak... Ayo toh! Dari telpon jauh-jauh. Aduh. Joget pundak tipis. BTS tuh sebetulnya grup kita ada koreografinya. Iya. Siapa? Boleh ikut sama-sama? Boleh. Boleh. Ikutan. Kayak gini aja nih. Ini tangannya gini. Nah, gini aja nih. Gitu aja. Asal melehoy. Siap? Siap. Tangan gini? Ini? Wes. Ini tangan. Yang mana? Ini tangan. Pikir paha apa? Do you see my back? Do you see my back? Nah, gitu aja. Dia, kalau dia lebih ke religi kalau Dio. Ya kan kamu lulus banget loh yang ini. Oh ini memang berdua ini Nova. Khusus buat latihan dance. Dekat ini ayah. Nyawa coach pelatih. Sini. Ada sini nak. Sini sama Eyang. Apa Eyang? Lihat papa begitu tadi malu gak? Enggak CS kita. Enggak CS. Ngap gua. Aduh. Papa lucu ya? Lucu? Enggak. Nah, sekarang kita lihat anak-anaknya Andre. Betul. Nah, berdua apa? Koreo. Tuh yang diajarin di rumah, yang kamu suka bikin itu, yang video klip kemarin. Video klip kemarin. I don't speak Indonesian. You want to talk to English with me for Spain, man? Okay. Okay. Please, you dance, and I want to see you dance, and we dance together. Okay? You first, and then follow you. You understand what I'm talking about? Okay, go. Lucu-lucunya kayak gini, lincah-lincah. Kalian lebih suka BTS atau EXO atau siapa? BTS. BTS sama Stinky sukaan mana? BTS. Oh, BTS. Kamu suka Stinky? Tahu lagunya?
Gak tahu. Tahu yang nyanyi Andre Taulani. Iya. Andre Taulani emang siapa? Andre Taulani siapa? Dia artis. Bapak lo. Yang ngajarin ngedance siapa, nak? Kok kamu pinter banget? Ada sana dong, sayang. Nah, yang ngajarin ngedance siapa? Lova siapa? Yang ada kamu lincah banget loh, nak. Gendut tapi Cita-citanya kan kepengen jadi Mami Nunung, katanya. Siapa yang ngajarin ngedance? Siapa? Aku dari sekolah, mungkin dari rumah. Oh, ada guru. Ada? Aku namanya guru dance-nya Miss May, dia namanya. Kastivi, gitu. Emang ada yang ngajarin ya, Andre? Apa enggak personil BTS siapa aja? Personil BTS siapa aja? Ada. Kasih adik. Jin. Kasih. Jungkook. V. Jimin. J-Hope. Red Monster dan Suga. Paiman enggak ada Paiman. Paiman manjul. Paiman siapa? Paiman udah pulang ke tengah, bukan sopir lo. Ken. Papa kayak siapa kalau dandannya begini? Jimin. Kayak Jimin? Mirip gak? Gantengan mana sama Jimin? Jimin ini yang terima. Jimin dibilangin. Gantengan siapa? Andre Taulani. Keren loh. Keren. Tenang aja. Apaan? Ada hadiah. Kalau muji gue kasih hadiah. Oh gitu.